Arya Saloka diduga pakai akun teman untuk goda Amanda Manopo. Arya Saloka dan Amanda Manopo diduga memiliki hubungan spesial di luar perannya dalam sinetron Ikatan Cinta. Apalagi beberapa kali unggahan Arya Saloka dan Amanda Manopo tampak terlihat mirip meski diunggah dalam jangka waktu yang berbeda. Kabar terkini, para penggemar pun menduga bahwa Arya Saloka berusaha menggoda Amanda Manopo kala sang artis tengah berjualan melalui siaran langsung di TikTok. Dari akun TikTok, tampak Amanda Manopo sedang membantu sebuah toko online untuk berjualan baju dalam siaran langsung tersebut. Di sela-sela siaran langsung, muncul akun dari TikTok Binyo Rombot, pemeran Riza dalam Ikatan Cinta. Akun Binyo Rombot itu seolah menggoda Amanda Manopo yang ingin membeli gantungan baju. "Harga gantungan baju saya borong boleh?" komentar Binyo Rombot dilansir dari unggahan TikTok @jurnabila. Akun Binyo Rombot itu tak hanya sekali melontarkan komentar candaan tersebut. Ia berkali-kali berkomentar dengan nada yang sama selama Amanda Manopo siaran di TikTok. Warganet pun menduga bahwa Arya Saloka yang menggunakan akun Binyo Rombot untuk menggoda Amanda Manopo. Sebab candaan tersebut sangat khas dilontarkan oleh Arya Saloka untuk Amanda Manopo. "Itu candaan khas Arya Saloka buat si Manda," komentar akun netizen. "Curiga banget HP si Riza dibajak atau dipakai si Arya," tandas akun netizen lain.